750 tenaga pengajar dari sekolah tingkat SD hingga SMP mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 termin pertama yang dilaksanakan di Gedung Dom Balikpapan pada Senin pagi. Pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik ini akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan. Namun, pelaksanaan vaksinasi kali ini belum bisa menjangkau seluruh tenaga pendidik di Balikpapan yang berjumlah 6.000 orang. Namun pelaksanaan vaksin bertahap ini juga bagian untuk mempersiapkan pelaksanaan sekolah tatap muka yang hingga saat ini belum bisa dipastikan kapan dimulai. Ya, hari ini kita berada di BSCC Dom Balikpapan dalam rangka memberikan pelayanan vaksinasi kepada guru sejumlah 750 orang sebagai bagian dari kelompok pemberi pelayanan publik. Kegiatan untuk guru akan berlangsung selama 2 hari dan kita ketahui bahwa jumlah guru di Balikpapan ini masih banyak ribuan yang masih menunggu. Kami bersabar kita menunggu kedatangan vaksin. Sementara itu, tenaga pendidik yang mengikuti pelaksanaan vaksinasi mengharapkan agar seluruh tenaga pendidik bisa mendapatkan vaksin sebelum sekolah tatap muka dimulai. Dilihat gurunya kan belum semua. Kalau buka di Bapak sendiri, maksudnya saya, kalau saya kesiapan siap. Siapa ya? Siap. Kalau dengan catatan dari ketua gugus Balikpapan menyatakan melaksanakan PTM, kita laksanakan. Tapi kalau tidak, kita tidak berani melangkahi. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.